Melalui satu perkongsian di laman IG, Ustaz Abid memohon semua orang mendoakan kesihatan ayahnya. Mohon doakan buat ayah saya. I love you bapa. I love you. Dapat solat dengan ayah nikmat sangat besar. Saya kata ayah boleh solat atas katil je. Katil ni boleh naikkan sikit. Dia kata saya nak solat atas kerusi. Beginilah kami semenjak saya kecil. Rindu nak peluk bercakap dan nak tengok ayah sihat. Ayah saya ni pendiam orangnya. Jarang bercakap tapi penyayang sangat. Walau muka serius, ingat lagi tengah duduk rumah, ayah bawa balik kereta mainan bentuk Mercedes, kereta kontrol. Saya masa tu happy sangat, lari-lari saya. Kadang bila beli durian, ayah beli satu guni. Masa kecil kami tunggu ayah buka durian, rindu masa tu. Dan kadang beli ayam mas, makan bersama. Benarlah, saat bersama keluarga walau sekejap ialah anugerah Allah terindah hidup ini. Ia tak dapat dibeli dengan wang ringgit. Dulu masa remaja, saya keluar negara belajar. Setiap dua hari tulis surat pada ayah. Arwah mak kata setiap malam ayah ambil surat tu dan baca. Bila saya tanya dulu apa rahsia ayah kuat dan macam tak pernah sakit dengan dapat cium tangan ayah je dan rasa semangat dalam hidup. Nikmatnya cium tangan ayah. Sentuhannya, jawabnya saya kan ayah. Ya Allah, berilah kekuatan dan semangat kepada ayah. Kekuatan pada kami. Hanya kepadamu kami bergantung dan berserah. Benarlah, kaulah pemilik dunia dan segalanya. Tidak akan menimpa apapun dalam hidup kami melainkan apa yang kau tentukan. Meninjau dorongan komen, rata-rata peminat dan pengikutnya mendoakan kesembuhan ayah Ustaz Abid. Ada yang kata, semoga diberi kesembuhan untuk ayah Ustaz Abid. Semoga panjang umur murah rezeki. Umur yang berkat, rezeki yang berkat. Amin. Marilah kita sama-sama doakan supaya Allah memberikan kesihatan kepada ayah Ustaz Abid. Amin.